Tentunya apa yang dilakukan hari ini oleh pemerintah itu bisa dilihat adalah tujuannya mencoba untuk mengangkat Komodo atau Pulau Komodo ini menjadi pariwisata internasional tentunya ya. Namun memang di lain pihak adalah bagaimana cara konservasi ini atau pembangunan pariwisata ini tidak juga mengindahkan hal-hal yang terkait dengan kelestarian alam gitu ya, ramah lingkungan. Nah, maka dari itu saya kira memang perlu ada studi khusus untuk melihat kelayakan-kelayakan yang akan dilakukan oleh pemerintah gitu. Jadi kita harus melihat equilibrium ya, antara keseimbangan antara alam juga niat pemerintah untuk memajukan sektor wisata. Nah mungkin, tapi juga yang perlu concern kita, menurut saya yang menarik adalah gini, saat mungkin ada peristiwa yang lagi ramai di perbincangan oleh publik adalah bagaimana pembangunan Jurassic Park ini sedikit atau kurang lebihnya memiliki dampak terhadap lingkungan. Nah ini yang harus bisa dilihat jeli oleh pemerintah dari segi sisi aspek sosiologis maupun secara ekonomis maupun politik gitu ya. Jadi bagaimana pemerintah juga tidak hanya concern terhadap masalah pembangunan ekonomi pariwisata gitu, tapi juga melihat bagaimana melihat kelestarian atau keaslian alam yang tidak dirusak gitu ya, atau tetap mempertahankan aspek-aspeknya itu dengan melihat alam itu sebagai sesuatu yang harus dilestarikan. Bagi pecinta lingkungan pasti ini bukan kabar yang baik ya, karena komersialisasi tempat alam gitu ya, komersialisasi alam dengan tujuan, mungkin tujuannya baik untuk meningkatkan pariwisata, tapi mungkin perdebatan lebih lanjutnya adalah siapa yang diuntungkan nantinya gitu. Apakah masyarakat lokal, apakah pembangunan ini berdampak pada masyarakat lokal, atau memang ini hanya sebagai jalan investasi bagi investor-investor besar gitu. Jadi banyak aspek yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dalam melihat isu ini, Jurassic Park ini. Nah, saya kira publik juga punya peranan penting hari ini, di mana publik juga harus bisa mengawasi sejauh mana pemanfaatan ini gitu. Jangan sampai pemanfaatan pariwisata ini hanya menguntungkan sektor-sektor bisnis yang besar gitu, dan merugikan orang-orang lokal di sana gitu. Nah, saya kira pembangunan ini juga harus melibatkan mungkin praktisi lingkungan, akademisi, lalu juga penduduk lokal. Jadi pembangunan ini memang secara matang dibuat untuk mensejahterakan semua gitu, bukan hanya sebagian pihak. Nah, dalam aspek lingkungan tentu saja pembangunan ini harus juga memiliki riset dasar gitu ya. Riset dasarnya itu ya bagaimana aspek-aspek secara sosial, politik, ekonomi bagi penduduk lokal khususnya.
dan juga untuk kelestarian alam itu sendiri ya intinya. Jadi jangan sampai kita satu sisi ingin apa mengedepankan wisata untuk apa untuk memperkenalkan gitu keaslian alam Indonesia maupun apa memperkenalkan hal-hal yang menarik dari Indonesia, tapi malah merusak ya, atau menegasikan hal-hal yang harus diperhatikan sih dari awal. Tanggapan saya mengenai Jurassic Park di Pulau Komodo sangat disayangkan sih. Kenapa sangat disayangkan? Karena itu sangat mengganggu habitat komodo itu sendiri. Dari proses pembangunannya aja deh sekarang. Beberapa pekan yang lalu, kita sempat lihat tentang foto yang sedang viral, yaitu yang komodo menghadang truk lewat untuk pembangunan itu. Dari situ aja kita bisa lihat di situ bahwa komodo itu tidak nyaman dengan adanya pembangunan tersebut. Kalau pembangunan itu masih tetap dilanjutkan, kita nggak tahu untuk beberapa tahun ke depan apa kita masih bisa lihat komodo atau tidak. Maksudnya komodo bukan di foto ya, tapi komodo hidup. Tujuannya jelas yang saya bilang tadi, ingin mengenalkan potensi pariwisata lokal menuju internasional. Nah, selain itu juga ingin menambah keran investasi di Indonesia.